Oke, ini The Hello Man. Oke, let's go. Ini pas battle-nya di JBB 2021. Let's depose the king. Kembali lagi bersama gua di Duo Channel. Selamat datang, gua ucapkan buat lo semua yang baru bergabung ke channel gua ini. Gua harapkan lo semua enjoy, aman, and santuy tentunya. Dan jangan lupa kalian subscribe sebelum menonton ke video ini. Pada segmen kali ini gua bakal menyuguhkan video tentang beatbox. Ini dia, masih di gelaran Beatbox Battle United 2022. Ya, masih top 16-nya ini, men. Gua rasa sih ini bakal seru lagi ya, bakal epic. Ini mungkin putaran kedua atau mungkin putaran lanjutan mungkin ya dari Beatbox Battle United 2022 ini, men. Ya. Gua rasa sih ini wah, sangat sulit lah ini ya, karena ini seorang beatboxer, para beatboxer ini keren-keren, jago-jago semuanya ya yang ikuti kompetisi ini, men. Yang lolos top 16 ini, wah, sangat-sangat keren lah ini. Sangat sulit ya untuk disortir, untuk difilter, untuk dicari siapakah pemenang dari semua ini, men. Ya, ini kita akan melihat persembahan daripada si Helium melawan King Inertia yang berjudul Dupus the King. Keren banget ini, men. Oke, langsung sajalah kita menonton tanpa banyak bacot. Gua langsung menyuguhkan ke videonya. Ini dia, let's go. Oke, ini The Hello Man. Oke, let's go. Dengan musim dingin nih. Di atasnya banyak sekali asap-asap gitu. Sebentar, disclaimer. Wah, ini si Hello Man ini seorang beatboxer asal Rusia, men. Rusia, pasti kalian tahu lah ya tragedi apa yang sedang terjadi antara Rusia ini, men. Tapi gua nggak akan membahas itulah ya di channel gua, karena itu bukan ranah gua. Gua cuman mereaksikan para beatboxernya saja, men. Wah, let's go lah kita nonton. Ini dia Helium, siapakah yang sebenarnya seorang The King? Apakah si King Inertia atau si Helium? Kita buktikan dari persembahan mereka di battle mereka kali ini, men. Oke, let's go. Ini dia Helium. Oke, let's go Helium. Mantap drum and bassnya. Let's depose the king. Begini mulutnya dong. Go drum and bass. Alright.
Alright. Oke. Let's go. Bangun. Let's the pause again. Oh, ini mulai nih. One minute. Oke. Suara the best and mantap banget. Suara snare, mantap. Go drum and bass. Oh my god. Sangat teknikal banget tuh si helium ini. Oh ini. Oke. Ya, ini pas battle-nya di JBB 2021 di Polandia tuh. Oke, dibawakan ini beatnya King Electra. Let's depose the king. Oh, sick man, sick. Terbantai ini skinnya dan peanutnya ya. Wah, coba kalian pakai headset ya. Gua sarankan pakai headset karena ini suara bassnya itu sangat ngebass banget ya, sangat deep banget. Sampai-sampai bukan telinga kita saja yang bisa merasakan suara bassnya, namun otak kita juga merasakan juga ya, getarannya gitu loh, saking dalamnya ya bass dari si King, dari si Helium ini men. Wah, keren banget. Oke, langsung saja kita tonton. Ini dia Helium. Oh no man, sick. Ini mah Helium ini, wah, bakalan bisa ngebantai ya seorang King Inertia. Karena King Inertia itu mengandalkan satu komponen mungkin ya, suara inward bass dan juga suara melodi-melodi ringan gitu ya, instrumen yang dipadukan dengan bassnya gitu loh. Namun kalau di Helium ini selain bisa drum and bass, dia juga bisa bass seperti King Inertia, inward bass itu nggak kalah saing juga men. Wah, ini ajang pembuktian ya, siapakah yang memang raja sebenarnya, apakah King Inertia atau mungkin si Helium mungkin ya. Gua rasa sih ini pilihan yang sangat sulit ya untuk kita bisa menentukan siapakah yang sebenarnya menjadi seorang raja di beatbox kali ini. Wah, siapapun yang lolos pasti itu adalah rajanya mungkin ya, bisa kita bilang. Akankah King Inertia bisa mempertahankan predikat rajanya atau mungkin bisa diambil oleh si Helium ini? Wah, let's go lah, kita akan menonton ya video lanjutan atau pembalasan daripada si King Inertia ini terhadap battle-nya dari si Helium ini. Oke. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, comment, and share ya. Dan jangan lupa kalian subscribe nantinya setelah menonton video ini. Nama gue Ridos, sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya. See you the next time and salam, mamen. Goodbye.